Kirsty Gilmore yang lahir tanggal 21 September tahun 1993 adalah pemain bulu tangkis asal Skotlandia. Gilmore sudah mulai aktif berkompetisi sejak berusia 8 tahun. Ayahnya yang merupakan pelatih nasional junior mengenalkannya pada dunia bulu tangkis. Dia masuk pelatnas pada 2008 dan mulai bertanding di kancah internasional 2 tahun kemudian. Baru berusia 16 tahun, Gilmore sudah menerima penghargaan bergengsi yakni Scottish Young Sports Personality 2012 bersama atlet renang bernama Craig Benson. Dia menjadi pemain bulu tangkis termuda Skotlandia yang tampil di ajang sekelas Commonwealth Games 2010 saat berusia 17 tahun. Gilmore memenangkan medali perak di Commonwealth Games 2014, kalah dari Michelle Lee dari Kanada di final. Pada tanggal 1 Mei tahun 2016, Gilmore bertarung melawan Carolina Marin di final kejuaraan Eropa yang diadakan di La Roche-sur-Yon untuk memperebutkan medali perak. Karir bulu tangkisnya menanjak hingga menembus peringkat 14 dunia pada awal 2016. Di Olimpiade Rio, Brasil, Gilmore memenangkan pertandingan pembukaannya melawan Sabrina Jacquet. Namun dia kalah dalam pertandingan keduanya melawan pemain bulu tangkis peringkat 28 dunia Linda Zecchiri. Demi mengasah kemampuan bulu tangkisnya, Kirsty Gilmore pernah belajar langsung ke Indonesia. Bersama Carolina Marin, dia bertandang ke pelatnas Cipayung untuk melakukan persiapan jelang Indonesia Open 2016. Di turnamen tersebut, Gilmore hanya sampai babak kedua, sementara Carolina Marin mencapai babak semifinal. Pada tahun 2017, Gilmore berhasil kembali menjalani babak final kejuaraan Eropa di Kolding, Denmark. Langkahnya dihentikan oleh juara bertahan Carolina Marin dari Spanyol dengan skor 14-21, 12-21. Gilmore akhirnya harus puas dengan meraih medali perak di ajang tersebut. Nama Kirsty Gilmore akhirnya mencuat setelah sukses menyingkirkan unggulan pertama Carolina Marin di semifinal Sarlor Lux Open 2020. Gilmore memulangkan Marin dengan 2 set langsung. Hasil itu merupakan kemenangan kedua Gilmore atas juara Olimpiade Rio 2016 tersebut. Pada tahun 2021, Gilmore berlaga di turnamen Denmark Open. Dia berhadapan dengan An Se-young dari Korea Selatan untuk memperebutkan tiket ke babak final. Sementara itu di babak final sudah menunggu lawan yang bakal dihadapi yaitu Akane Yamaguchi dari Jepang.